Apakah wanita tidak menikah itu berdosa? Tidak ada dosa tidak menikah juga enggak masalah. Yang jadi masalah apakah kalau dia tidak menikah dia bisa terselamatkan dari maksiat? Akhirnya menghayal macam-macam, lihat yang macam-macam. Namun saya katakan tidak wajib. Kapan dia menjadi wajib dan berdosa? Kalau dia terjebak dengan syahwat dan dia tidak ada pelampiasan kecuali dengan cara yang haram, maka tatkala itu wajib bagi dia untuk apa? Menikah. Kalau tidak menikah dia berdosa. Tapi kalau dia tidak menikah dia masih bisa menjaga syahwatnya, dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dia masih beribadah, maka tidak wajib menikah. Tapi ya ikhwan, kenapa tidak kita menikah? Kita ingin punya anak, kalau kita meninggal ada anak yang doain kita. Saya ingin punya anak 30, tapi tidak susah kayaknya, susah. Kalau saya punya anak 30, coba bayangkan, 30 semuanya misalnya hafal Quran, semuanya sholat di masjidnya. Saya sudah meninggal, semuanya doain saya. Pahala mereka ngalir sama saya. Paham? Saya punya anak sudah 5, masih kurang juga. Saya masih ingin lebih, tapi ya kita terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi, kenapa kita tidak menikah? Kalau kita ada, nikah adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kembali saya jawab pertanyaan ini, wanita tidak wajib menikah kecuali kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib menikah.